Baim, berapa menit Baim? Enggak usah. Baru mulai kan yang mulai. 15 menit kita mulai dari sekarang. Oke. Enggak usah. Enggak mungkin salah, enggak mungkin salah. Timer. Gua enggak bisa tepat waktu gua. Iya. Skor saya cabut. Silakan penonton. Baik yang mulia, saya menuntut Irfan Hakim karena perilaku hewan peliharannya mengganggu tetangga dan menimbulkan kerugian seperti buang kotoran, bulu-bulunya berantakan dan bikin bersin orang-orang yang mulia. Dan kamu bisa dihukum seberat-beratnya. Kamu akan kena pasal berapa, Boris? Ayo Boris. Kirain tahu. Harusnya kalau gitu tahu sendiri dong. Ayo Boris, tahu Boris. Sendiri. Yang mulia, ini kasusnya hukum perdata. Ada berapa pasal? Ada dua yang mulia. Yang pertama? 1368 KUH Perdata yang mulia. Ya. Di mana pemilik binatang yang mulia harus bertanggung jawab atas semua binatang peliharaannya. Ya. Oleh karena itu kita akan merujuk kepada 1365 KUH Perdata yang mulia. Ya. Semua orang yang melanggar perbuatan hukumnya harus dipidana dan diganti rugi yang mulia. Ya. Oleh karena itu. Belum. Sabar. Oleh karena itu. Ada dua pasal. Iya. Oleh karena ini baru ya. Oke. Sabar. Oleh karena itu. Ya. Oleh karena itu yang mulia, kami dari pihak penuntut akan menuntut ganti rugi sebesar 271 triliun yang mulia. Hujan di luar deras, tapi lebih deras cintaku ke Boris. Nama kau siapa? Namanya siapa? Yoel, kau siapa namanya? Yoel sama Gilbert namanya yang mulia. Ingat ya. Sungguh nama-nama seperti saya kenal. Yoel dan Gilbert ini kayak Sumatera Utara yang mulia. Pak Boris, ya? Anda pikir cukup sampai di situ? Hah? Tidak, Hah? Jehan! Tuhan. Jangan-jangan dulu ada lagi gimmicknya? Ada yang ada. Habis? Ada, Jehan. Senyum-senyum dulu. Menyala abangku. Kita tersenyum punya mantu kaya kamu. Kok gimmicknya sama? Tapi kan syairnya beda. Iya. Ya udah, ayo lanjut lagi. Silakan duduk lagi. Yang mulia, mohon maaf tadi 271 triliun. Ya. Ganti rugi sangat kerugiannya sangat besar yang dialami oleh korban kami. Itu kan terlalu besar yang mulia. Maksudnya ini kan cuma kerugiannya cuma bersin-bersin tadi seperti yang disampaikan. Dan kotoran yang ada di halaman rumahnya. Entar dulu, ini ada bukti enggak? Ada. Iya, lagi pula ini enggak kuat yang mulia, tidak ada bukti, tidak ada apa. Saudara Regen, saya memiliki bukti video ya. Yang ini sangat merugikan orang-orang di sekitarnya. Ini dia ya. Videonya. Ah, tuh. Mantap. Dua hari rupanya parkir. Mau nanti nih, bidung sudi. Luar biasa. Akan pasu-pasu. Sondir sama perbon lakukan luar, Rob. Luar biasa. Ini yang mulia. Ini bagus. Ini yang mulia. Itu tadi, memang itu dari, kalau tidak salah saya kenal yang mulia. Ya. Namanya Geraldi Hatuaun Napitupulu yang mulia. Orang Batak itu tadi. Tadi dia pakai bahasa Batak kalau diartikan, aduh gimana ini baru juga parkir bentar kotoran burung udah banyak di mobil. Nah, ya. Bagaimana? Saya tinggal di Jawa Barat. Kenapa itu ngomong yang Batak? Loh, tapi di Batak, di Jawa Barat juga banyak orang Batak. Betul. Nah, iya. Tapi sudah jelas tadi itu mobil banyak kotoran babinya. Itu kenapa? Burung. Ya, babi kan ada burungnya. Bukan maksudnya ada burungnya di atas. Ada burungnya di atas terbang. Iya, babi. Ampun orang. Live Desta, live. Iya. Oke. Tapi Pak Desta, saya ingin memberikan pembelaan sedikit untuk saudara Ivan Hakim. Apakah tadi benar ada di halaman rumah Anda? Oh tidak, itu bangunannya beda. Bang itu bangunan yang berbeda. Hadi masih bilang bangunan yang berbeda. Loh, lagi. Iya kan? Itu bukan bagian dari rumah Anda. Kata anda siapa? Kenal. Apakah Anda kenal dengan tetangga Anda yang barusan? Saya tak punya tetangga. Ya. Rumah tetangga saya sudah saya beli semua. Benar. Oke, gini satu komplek dibeli semua sama dia. Oke, gini yang mulia.
kamu tidak percaya sama video itu, saya kita akan datangkan pelakunya yang mulia. Loh, bukannya ini pelakunya? Pelaku yang membuang kotoran tadi. Benar sekali yang mulia. Serius? Berarti burung. Benar. Ya, silakan. Mana pelakunya? Masuk ke ruang sidang. Are you serious? Ya, yeah, I'm serious, man. But it's a bird, man. Yeah, this is bird. Hold on. Easy, guys. This is bird. The bird is coming, okay? Yeah. The bird is coming to town. Yeah. Okay. Are you kidding me, man? It's too long. Tolong, bantuin, tolong. Too long to come in, kan? Okay. Who are you guys? Kru net tuh tadi kru net. Iya, iya, gak usah jelasin. Pakai seragam. Ah, gak nyampe yang mulia. Ini kandangnya ketinggian, gak nyampe yang mulia. Mau gini gak nyampe yang mulia. Coba berdiri di sebelahnya yang mulia tuh, kan tinggi kandangnya tuh. Gak nyampe yang mulia. Sebentar, apakah burung ini bisa ngomong? Kok ada burung aku di situ? Ini saudara Irfan Hakim yang memiliki burung ini? Entah apa. Oh, di gagak. Beo. Tapi burung ini bisa bicara. Ini burung beo gue. Kalau burung beo gue itu bisa ngomong. Coba, jika kamu ajak bicara. Maaf, nama panjangnya siapa? Aduh, gak ada yang ngasih makan. Aduh, gimana sih ini? Gue ini ada coklat, banget. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nama. Ya, dia bisa kepo, ngomong sendiri ngomong. Lagi. Dia ngomong kepo bener. Dia ngomong kepo. Ya makanya ngapain gue dubbing. Yang ada yang buruk. Dia ngomong beneran. Dia bisa ngomong beneran ya? Beneran. Coba pakai mic-nya. Coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. The Hakims Afiari. The Hakims Afiari. Udah gue dubbing lagi aja, Pak. Ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kamu yang buang kotoran sembarangan? Iya bener lagi. Gak usah silap ke gua, sana. Kalau merah ke gua. Oh gitu. Oke, nama anda siapa? Indra. Oh Indra. Indra? Ceritanya gimana sih awalnya? Awalnya hujan rintik-rintik. Entah dulu. Om Bram masuk ke kamarku. Beda cerita. Beo, beda cerita. Motif. Om Bram itu ya. Om Bram tidur. Suami istri. Om Bram suami istri. Iya, tahu saya yang Om Bram yang kamu itu aja yang buang kotoran. Iya. Bisa Ivan Hakim Afiari. Gokil, coba lagi. The Hakims Afiari. Iya, gokil. The Hakims Afiari. Assalamualaikum. The Hakims Afiari. Yakin, Afian. Wah! Keren yang mulia. Bisa. Ini coba. Ngobrol dong, bisa ya? Tapi ini enggak perlu dilatih ngomong jorok ya, hati-hati live lu. Iya. Kepo. Namanya Kepo. Kepo Kepi. Main Hakim sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main Hakim sendiri. Halo. Dengan siapa di mana? Ya, bukan gue, bukan gue. Aman di Lampung gak bikin kembung. ketawa juga dia. Sarang beo. Sudah, oke. Cukup main burungnya udah ya. Iya. Ini yang main burung, empat-empatnya cowok semua lagi. Ya kan emang bapak-bapak biasanya emang suka main burung kan? Iya. Iya bapak-bapak kan biasanya emang suka main burung. Ya tapi saya sempat kaget loh, Gen. Iya benar. Bapak aja mikir gini. Silakan kembali, Irfan. Iya kemarin saya main burung di depan rumah saya tuh. Pas lagi... Iya, ini benar. Ini. Yang mulia, ini maksudnya apa yang mulia? Ini jadi saksi gimana? Ini kok ada di sini sih burung gua? Ya, tapi kan dia pelakunya. Kita harus adil dan harus kita tanya-tanya, benar. Bang, udah bang ya?
Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Dikasih ya, nyokap bokapnya masih nonton loh itu burung. Emang beneran ada keluarganya? Itu salah satu penghuni dari aviari gue. Oh. Dan dia tuh sepasang dan lagi proses beranak binak mudah-mudahan. Oke, okay. Inggar, apakah pendapatnya sebagai juri gimana? Baik, saya akan Baik, yang mulia izinkan saya memberikan pendapat secara substansif dan juga edukatif. Burung-burung apa yang suka ke WC? Apa? Burung pipit. Pipit. Baik, yang mulia. Dalam catatan saya di sini saya menemukan ada 3 kategori sangkar burung. Sangkar burung dengan banyak ekosistem di dalamnya itu namanya aviari mini. Oke. Sangkar burung dengan banyak varian burung di dalamnya itu namanya taman burung taman mini. Ya. Sedangkan sangkar burung dengan banyak masalah di dalamnya itu disebut ani-ani. Demikian ya, mulia. Beberapa bahasa Inggris ya, beberapa. Ya, itu ani aliansi nasional irasional, jadi memang tidak masuk akal. Oh, aliansi nasional irasional. Ani. Bu Ena ada pendapat sedikit? Ada, menurut saya aviari kamu mengganggu tetangga. Karena tetangga selalu keberisikan dan merasa terganggu. Benar. Karena burungnya ada burung nuri dan burung kenari. Burung nuri mengganggu warga karena burung-burung kenari bercanda menari-nari. Tadi kan nuri. Burung nuri. Kita membuang waktu beberapa menit. Burung nuri terbang jauh di awan. Mana mungkin Jihan bingung. Lain kali janjian dulu sama Jihan. Ya. Jihan latihannya gue yang gemoy. Salah. Oke, nanti kan ada segmen menghakimi Irfan Hakim. Nanti ya, setelah ini ya. Jadi buat yang mau tanya-tanya sama Irfan Hakim bisa ke Instagram kita. @tonightshow_net Nah, main hakim sendiri ya. Saya butuh istirahat, saya pusing sekali sampai ngomong saya ngaco. 15 menit beneran gak? 15 menit ya? 12 menit, 3 menit lagi masih. Masih 15 menit lagi. Aman, ah? Santai. Santai yang mulia. Selo kali. Iya. Break. Tetap break guys. Ya, oke. Okay. Ini syuting apa sih, ya Allah? Nanti kita kembali lagi, saya butuh rehat sejenak. Sidang, saya skors ya, sementara. Baik.